berjumpa lagi di Servis Bahasa Malaysia dalam talian Be Embrace. Saya Teko, host Anda pada hari ini. Saya mewakili Be Embrace Bahasa Malaysia mengalu-alukan bagi yang menyertai kami for the first time di servis dalam talian Be Embrace. Sebentar lagi, servis kita akan bermula. Jika Anda ingin berhubung dengan kami, Anda boleh kontak kami melalui email, nomor telepon, or WhatsApp di talian Be Embrace seperti yang terpapar di screen Anda. Alright, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan Grace Worship. Come on church, we lift our voice, our heart to Him. Amen guys, amen. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, memuji nama Dia dengan penuh sukacita dan penuh tertawa. Amen. Sama-sama katakan karyamu. Karyamu mempesona, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam katakan dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hari di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini, haleluya. Roh-Mu hadir di sini Tuhan, kami siap memuji nama Engkau, Yesus. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu dari hatiku mengalir pujian
Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are great, God. Yes, oh God. Thank you.
Salam, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memuji dan menyembah Dia bersama-sama pada hari ini. Dan tiba waktunya bagi kita setiap kali kita datang berjumpa dengan Tuhan, bersekutu di hadapan hadirat-Nya. Mari kita memperingatkan tentang kebesaran pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yaitu kita akan mengambil bersama-sama perjamuan Tuhan pada hari ini. Dan sebelum itu saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Ayat 23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti," ayat 24, "dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah mari kita mengambil roti bersama-sama. Ayat 25 berkata, "Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Nah mari kita mengambil cawan perjamuan Tuhan bersama-sama. Adalah satu keindahan, kesempatan bagi kita, waktu kita mengambil roti dan cawan perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, saya dan saudara harus selalu ingat bahwa sesudah Yesus mati berkorban bagi kita dan Dia bangkit, dan sekarang saya dan saudara mempunyai kekuatan, kesempatan untuk memberitakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib kepada setiap makhluk, kepada setiap jiwa, kepada semua orang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau atas pekerjaan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu di atas kayu salib, dan Engkau telah bangkit, dan Engkau memberi kuasa untuk kami pergi memberitakan tentang pekerjaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia Allah, keselamatan bagi dunia pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu yang dikatakan dalam Lukas 6:38. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya menggalakkan kita terus tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Anda boleh memberi persepuluhan dan persembahan Anda melalui online banking. Maklumat akun bank Gereja BM Grace boleh Anda rujuk di screen ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan fokus kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi kita berkesempatan untuk datang merenungkan firman Tuhan menjadi makanan dan menjadi kekuatan bagi jiwa, rohani, dan iman kita. Tajuk firman Tuhan yang akan kita renungkan, bahaskan pada hari ini ialah hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi,
Hidup ini adalah kesempatan. Mari saya membawa kita membaca dari firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Raja Salomon menulis kata-kata terakhir dari hidupnya waktu dia sudah menjadi tua, waktu dia rasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dan orang bertanya kepada dia, Raja Salomon, kalau engkau mau memberi nasihat kepada generasi ini, apa nasihat yang penting sekali yang engkau mau berikan kepada generasi ini? Lalu Raja Salomon berkata bahwa dalam hidup yang singkat ini adalah satu kesempatan. Kita mesti mengambil kesempatan dalam hidup ini. Karena Raja Salomon berkata bahwa sebelum aku di Yerusalem tidak ada seorang pun yang sebijaksana seperti dia. Dia juga berkata sebelum dia tidak ada seorang pun yang lebih kaya daripada dia. Dan sebelum dia tidak ada seorang pun yang lebih kebesarannya melebihi Raja Salomon di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Lalu Raja Salomon memberi nasihat yang terakhir kepada generasi itu. Orang bertanya kepada dia, Raja Salomon, kalau engkau mau memberi nasihat, nasihat apa saja yang kau mau berikan kepada generasi ini? Contohlah, pada zaman itu mungkin TV3 menemudugakan dia. Contoh sajalah. Pada zaman itu ada pemberita-pemberita membawa kabar cepat. Mereka bertanya kepada dia, apa nasihat? Lalu Raja Salomon berkata, ada 3 nasihat yang penting yang akan menjadi saat kesempatan bagi setiap pribadi, setiap orang untuk raih dalam hidup. Yang pertama ialah dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Tuhan dan peganglah perintah-perintah-Nya. Nah, ini nasihat, ini kesempatan yang pertama yang disampaikan oleh Raja Salomon kepada generasi itu. Dalam hidup yang hebat, dalam hidup yang engkau jalani, yang paling penting ialah akhir segala kata ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Nah, banyak orang keliru dengan takut akan Tuhan. Ada orang berpengertian takut akan Tuhan ini takut seperti takut kepada penyamun, seperti takut kepada perombak. Kalau orang takut kepada penyamun, macam-macam mereka akan bersembunyi. Kalau orang takut kepada perombak, mereka akan membuat rumah grill di rumah mereka. Mereka akan membuat apa saja di rumah mereka. Supaya perombak jangan datang. Mereka sangat takut. Tetapi apa yang disampaikan oleh Raja Salomon ini, takut kepada Tuhan ialah bahasanya ialah, saya dan saudara harus mengenal Tuhan lebih dekat. Sekali lagi, saya dan saudara harus mengenal Tuhan lebih dekat. Takutlah akan Tuhan. Ini kesempatan yang pertama dalam hidup manusia, yaitu mengenal Tuhan lebih dekat. Siapakah Tuhan? Ada orang sudah menjadi Kristen 20 tahun. Dia sudah terima Yesus dan dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak berjalan bersama Tuhan. Dia tidak tahu siapa Allah. Ada orang tahu siapa Tuhan, tetapi mereka tidak kenal siapa dia. Oleh sebab itu ada orang
sangat kaya, ada orang menjadi orang Kristen 30 tahun, 40 tahun, tetapi hidupnya penuh kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kecemasan, hidupnya penuh dengan kebimbangan, dan hidupnya penuh dengan kelemahan, putus asa, dan tidak berdaya. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, ataupun dalam bahasa pengkhotbah, mereka tidak takut kepada Tuhan. Nah, mengenal Tuhan itu apa? Mengenal Tuhan, harus kita mengenal Tuhan sebagai sahabat. Atau ada orang mengenal Tuhan sebagai pencipta. Benar. Ada orang mengenal Tuhan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Itu benar. Ada orang mengenal Tuhan bahwa dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dan dia mempunyai segala sesuatu di dunia ini. Itu benar. Tetapi bagi saya, untuk mengenal Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, harus kenal siapa Tuhan yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Ada satu bahasa yang disampaikan oleh Yesus waktu dia ada di bumi ini. Dia berkata bahwa, akulah sahabatmu dari Galilea, sahabat kepada saya dan saudara. Kalau kita mengenal dan mengerti tentang sahabat, bahwa Yesus adalah sahabat kita, dia akan bersama kita sampai bila-bila masa saja. Saya dan saudara berkesempatan untuk mengenal Tuhan dalam hidup ini adalah hal yang paling berarti, penting bagi setiap manusia. Tanpa engkau mengenal Yesus, mengenal berjalan bersama Tuhan dalam hidup ini, hidupmu yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu sebenarnya hidup yang penuh dengan kekalahan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan kecemasan. Tetapi kalau saya dan saudara mengenal siapa Yesus, hidup kita akan berarti, hidup kita akan bersemangat, hidup kita akan penuh dengan ketenangan, tanpa kebimbangan, penuh dengan keberanian, yakin kepada Tuhan. Karena siapa? Karena dia sahabat kita. Sahabat dari mana? Sahabat dari Galilea. Ada satu nyanyi yang berkata, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, Yesus itulah sahabat dari Galilea bagi saya dan saudara. Saya dan saudara harus kenal dia sebagai sahabat. Mengenal dia sebagai Tuhan. Berjalan bersama dia. Melangkah dan hidup bersama dia. Kalau saya mengenal siapa Tuhan saya, dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Walau sesaat pun, walau sedetik pun. Dan dia tetap bersama-sama dengan kita. Ayah dan ibu kita boleh membuang kita. Adik-beradik kita boleh meninggalkan kita. Kalau kita membuat noda, buat onar, buat salah. Adik-beradik kita malu terhadap kita. Dan orang meninggalkan kita. Tetapi Yesus, seorang sahabat, tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Adakah dia tahu bahwa sahabatnya jahat? Tahu. Dia kenal. Tetapi karena dia sahabat, dia hidup bersama-sama dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan. Lalu saya dan saudara, sesuai dengan pengkhotbah Raja Salomon ini, kenallah Allahmu. Itu sangat penting. Itu satu kesempatan dalam hidup. Kalau engkau hidup di dunia ini, bahkan terlebih lagi saya hidup sebagai orang Kristen, harus saya kenal siapa Yesus. Mengerti cara-cara dia. Mengetahui cara Tuhan bekerja. Mengetahui cara Allah hidup dengan saya dan saudara. Karena pada hari ini
Tuhan datang dengan penuh kasih karunia, memampukan saya dan saudara untuk hidup. Nah, biarlah pada hari ini, kesempatan yang pertama ini, saya dan saudara harus datang mengenal Tuhan. Bahasa yang disampaikan oleh Raja Salomon ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Sudahkah saudara mengenal Tuhan? Sudahkah engkau berjalan bersama Yesus? Sudahkah engkau tahu sekali bagaimana dalam hidup dalam ketidakmustahilan? Kalau belum, engkau belum mengenal Tuhan. Engkau hanya menerima Yesus dan lepas itu engkau berjalan sendiri-sendiri. Engkau menerima Yesus dan akhir waktu hari Tuhan datang engkau selamat. Tetapi selama 50 tahun, 60 tahun ini, 70 tahun kalau hidupmu panjang, engkau hidup dan berjalan sendiri-sendirian. Engkau tidak yakin. Engkau tidak kuat. Engkau tidak bersemangat. Pengharapanmu kurang terhadap Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sahabat, dia akan bersemangat, dia akan kuat, dia akan cergas, imannya kuat, dan pengharapannya teguh di dalam Yesus. Haleluya. Itu kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua yang harus ada dalam hidup ini ialah terdapat dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 saya baca bagi kita. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, kesempatan yang kedua ialah segala sesuatu sangat-sangat mungkin dalam hidup ini. Karena Pengkhotbah berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Bersukarialah. Sebab fajar hidup adalah sia-sia. Nah, kesempatan yang kedua yang disampaikan oleh Raja Salomon ialah bahwa segala sesuatu dalam hidup ini sangat-sangat mungkin. Dia berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Turutilah keinginan hatimu dan pantangan matamu. Tetapi, ada tetapi, karena semua ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Selalunya ayat ini diambil untuk berkhotbah bagi anak muda, untuk pemuda-pemudi. Dan saya pun selalu ambil ayat ini untuk menyampaikan khotbah kepada muda-mudi. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomon ini, antara nasihat terakhir yang diberikan oleh Raja Salomon kepada generasi itu. Dia berkata kepada generasi itu, segala sesuatu sangat-sangat mungkin bagi sesiapapun, bagi saya dan saudara. Kalau engkau hidup, jangan hidup sia-sia. Kalau engkau hidup, hiduplah dengan usaha yang benar. Kalau engkau hidup, ambillah setiap kesempatan untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Kalau engkau belajar, belajarlah habis-habisan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan kuat. Jangan setengah-setengah, kata Raja Salomon. Kalau engkau hidup, kata pengkhotbah ini, segala sesuatu sangat-sangat mungkin bagi engkau. Kalau engkau mau menjadi bijak, menjadi pandai, harus belajar sesuatu. Belajar supaya engkau menjadi bijak dan pandai. Kalau engkau berusaha, usahakanlah dengan baik. Kalau engkau berdagang, berdaganglah dengan rajin.
berdaganglah dengan bijak. Apapun yang engkau usahakan, buatlah itu dengan segenap hati. Buatlah itu dengan segenap tenaga. Karena pengkhotbah berkata bahwa kesempatan ini ada pada saya dan saudara, ada pada siapapun. Yang penting bahwa kita melakukan sesuatu dengan penuh ketekunan dan penuh kerajinan. Dan dalam kita meraih, dalam kita bersaing untuk hidup, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena pengkhotbah berkata, dalam segala hal ini, engkau akan diheret dalam penghakiman. Kalau engkau melakukan sesuatu alang-alang, kalau engkau melakukan sesuatu setengah jalan, engkau akan berhadapan dengan penghakiman, kata firman Tuhan. Engkau akan menuai kekecewaan. Engkau akan menuai hasil yang tidak baik. Engkau akan menuai hasil yang mengecewakan. Menuai hasil yang hampa. Itulah penghakiman yang datang kepada saya dan saudara. Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja kuat, dia akan mendapat upahnya. Itu sebabnya kesempatan yang kedua ini ialah segala sesuatu sangat mungkin bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita lihat ini, pemuda dalam kemudaanmu, dalam bahasa Inggris ialah in your prime life, waktu kemuncak kekuatan hidupmu. Itu yang dimaksudkan fajar hidup dan kemudaan. Bukan remaja. Tetapi hidup itu antara 30 tahun sampai ke 40 tahun. Itulah kemuncak hidup, kekuatan hidup manusia, seseorang. Di mana pada masa itu dia dewasa, dia kuat, dia cergas, dia paham, dia sangat mampu. Dan pada masa inilah dia harus melakukan sesuatu semaksimum yang dapat dalam hidup. Dan oleh sebab itu, kalau kita hidup, kita mempunyai satu kesempatan yang satu ini, yaitu segala sesuatu sangat mungkin bagi sesiapapun. Oleh sebab itu, biarlah saya dan saudara pada hari ini, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu sehabis-habis yang baik. Kalau engkau bekerja, kerjalah dengan kuat. Kalau engkau berdoa, berdoalah dengan habis-habisan. Kalau engkau memuji, menyembah Tuhan, pujilah Tuhan dengan habis-habisan. Jangan setengah-setengah, jangan alang-alang. Pujilah dia. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, kata pemazmur 150. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia, ai orang muda dan orang tua. Biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, buatlah itu dengan benar. Buatlah itu dengan tekun. Buatlah itu dengan sehabis-habis kekuatan tenaga kita. Karena ini kesempatan. Ini nasihat orang bijak yang pernah hidup di Yerusalem. Bagi generasinya dan bagi saya dan saudara. Kalau kita mau hidup, meraih sesuatu, kita harus mengambil kesempatan ini. Karena segala sesuatu sangat mungkin bagi saya dan saudara. Sudahkah engkau melakukan hal seperti ini? Sudahkah engkau mengambil kesempatan yang kedua ini? Yaitu segala sesuatu, peluang ada di depan mata. Sudahkah engkau meraih, menangkapnya dan mencapainya? Kalau belum, engkau antara orang yang hidup sia-sia, kata Raja Salomon. Engkau akan dikatakan fajar hidup dan kemudaan adalah sia-sia. Tetapi kalau saya dan saudara mengambil kesempatan dalam segala sesuatu dan kita berhasil dan kita berjaya dan pada umur 40-50 tahun dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak berhasil sekalipun, kita puas hati. Dan kita dikategorikan oleh Tuhan, oleh Raja Salomon,
orang yang hidup dalam kecemerlangan. Orang yang hidup dengan penuh berarti, bukan hidup sia-sia. Tetapi kalau saya dan saudara tidak mengambil sesuatu, kesempatan yang datang kita biar berlalu saja. Kesempatan datang kita biar saja. Dan kita antara manusia yang dikatakan oleh Raja Salomon, fajar hidup dan kemudaan akan menjadi sia-sia. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, nasihat kesempatan yang ketiga yang disampaikan oleh Raja Salomon ialah, jauhkanlah sakit hati dan penderitaan dari tubuhmu. Ada pada Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Saya membaca bagi kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kesempatan yang ketiga ialah kesempatan untuk menjauhkan kesedihan dan membuang segala penderitaan daripada tubuh kita. Pengkhotbah ataupun Raja Salomon sangat mengerti pada zaman itu. Sehebat mananya engkau hidup pun, sekaya mana, setinggi mana pelajaran, sehebat mana pangkatmu, masih juga engkau akan bertembung dengan kesedihan. Masih juga engkau akan bertembung dengan kesakitan pada tubuh. Dan biarlah pada hari ini, dia berkata, kalau kamu mau hidup dengan baik, jauhkanlah kesedihan dari hatimu dan buanglah segala penderitaan dari tubuhmu. Nah, banyak orang tidak paham apa yang disampaikan oleh Raja Salomon. Karena hidup ini mempunyai dua hal yang membuat orang sakit. Yang pertama, kurang puas hati dengan yang dia ada. Dia lihat orang kaya, dia tidak puas hati. Ada kesedihan dalam hati. Dia lihat orang lebih putih, dia hitam. Aduh, dia sakit hati. Dia sakit hati kepada siapa? Kepada Tuhan. Kadang-kadang sakit hati kepada mak bapak kita. Karena mak bapak kita yang lahirkan kita, dia hitam dan kita pun ikut hitam. Dia lihat orang lebih besar, lebih tinggi. Dan dia rendah. Dia sedih. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan, kata Raja Salomon, kalau kita mau hidup, kesempatan yang ketiga ini kita mau ambil. Buangkanlah semuanya itu. Untuk membuangkan kesedihan dan sakit hati itu mudah saja. Yang pertama, kalau engkau banyak kekurangan dalam hidupmu, masa depanmu kelam, masa depanmu suram, kurang pengharapan, nah mari. Saya ingin membawa kita membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Buat apa saya sedih karena penampilan saya kurang cantik, kurang handsome, kurang mampu? Tak payah sedih. Serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau kita tengok orang lebih berjaya, berhasil, dan kita rasa kurang berhasil, nah jangan sedih. Serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Segala kekhawatiran, kebimbangan, segala kekurangan yang ada padamu sehingga engkau sakit hati, sehingga engkau sedih, sehingga engkau khawatir, dan itu membebankan engkau seumur hidup. Lalu engkau hidup kaya raya kah? Engkau hidup pangkat yang tinggi kah? Orang yang terkenal kah? Tetapi engkau penuh dengan kekhawatiran, kesedihan, itu percuma. Dan engkau akan dikategorikan manusia yang hidup sia-sia. Dan biarlah pada hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, kata firman Tuhan ini. Dan kalau engkau terbeban sekalipun,
hidupmu beban, menanggung kesedihan. Dan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 bagi saya dan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak kesedihan, banyak beban hidup yang ada pada setiap orang. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, biarlah pada hari ini. Saya dan saudara, banyak orang hidup dalam keletihan. Saya banyak memberi konseling kepada orang. Banyak orang hidup dalam kepahitan. Bahkan banyak orang hidup dalam dendam. Mereka mau hidup dalam dendam dan mereka mau hidup dalam kelegaan. Itu nonsens, itu tidak betul. Kalau engkau hidup mau hidup dalam kedamaian, kelegaan, aman dan tenteram, engkau harus membuang dendam. Dan waktu engkau membuang dendammu, sakit hatimu akan melayang. Beban berat akan terbang menjauh dari engkau. Banyak orang tidak mau mengampuni. Banyak orang tidak mau mengasihi. Bagi dia, apa yang orang buat terhadap dia itu bebaloi untuk dia pegang, untuk dia berdendam, untuk dia tidak mengampuni dan tidak mengasihi orang itu. Itu bagi dia itu sangat bebaloi. Tetapi bagi Tuhan, itu tidak menguntungkan. Bagi pengkhotbah, itu merugikan. Karena ada orang mau hidup aman, ada orang mau hidup tenteram, ada orang mau hidup dalam kelegaan seperti firman Tuhan tadi. Tetapi mereka masih mau memegang dendam, tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi. Itu satu perkara yang tidak mungkin. Kalau engkau mau memegang dendam, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi dan kelegaan, kedamaian, itu pasti dengan sendirinya jatuh. Tetapi kalau engkau melepas dendam dan engkau datang kepada orang yang menyakiti engkau, engkau mengampuni dan engkau mengasihi, dan pastinya engkau meraih keberhasilan, meraih kelegaan, meraih kedamaian dalam hidup. Dan engkau pasti menjauhkan kesedihan dari hatimu. Kesedihan akan pergi, kesakitan dari tubuhmu akan menghilang. Dan sekarang engkau lega di hadapan Tuhan selama hidupmu. Engkau puas hati. Dan banyak orang mempunyai kekayaan kaya raya. Mempunyai segala sesuatu. Tetapi bunuh diri. Ada seorang ibu yang kaya raya. 7 keturunan harta kekayaan tidak habis. Tetapi pada suatu hari dia bunuh diri. Dan dengan satu nota kepada anak perempuannya. Anakku yang ku cintai. Ibumu mempunyai segala sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai kelegaan, kedamaian, ketenteraman dalam hidup. Kenapa? Karena dia memegang kepahitan, dendam. Tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Dan kelegaan, ketenangan, kedamaian melayang pergi. Dan dia hidup dalam beban yang berat. Dan biarlah pada hari ini, kalau engkau mau hidup dalam kelegaan, kalau engkau mau menjauhkan kesedihan, membuang kesakitan dari tubuhmu, harus mengampuni, buang dendam, dan mengasihi. Karena mengampuni, mengasihi adalah jalur surga. Kalau engkau tidak mau mengampuni dan mengasihi, engkau tidak berjalan dalam jalur surga. Tetapi engkau berjalan dalam jalur setan. Jalur neraka. Karena surga jalurnya ialah mengampuni dan mengasihi. Dan biarlah pada hari ini. Jangan pegang
hal yang membuat engkau akan sakit hati. Jangan masih pegang hal yang akan membuat penderitaan pada tubuh. Tetapi jauhkanlah kesedihan. Buanglah segala penderitaan dari tubuhmu. Itu nasihat ketiga dari pengkhotbah Raja Salomon, orang yang paling bijak yang pernah ada di Yerusalem. Tidak ada seorang pun sebijak dia sebelum dia. Orang yang paling kaya di Yerusalem. Dan tidak ada seorang pun yang lebih kaya sebelum dia yang pernah hidup di Yerusalem. Dia menasehatkan generasi itu. Kalau engkau ingin hidup, kesempatan yang pertama ialah harus mengenal Tuhan. Kedua ialah segala sesuatu sangat mungkin bagi saya dan saudara. Ketiga ialah bagaimana membuang kesedihan dan juga kesakitan dari tubuhmu. Itu mudah saja. Kalau Raja Salomon hidup pada hari ini, dia akan letakkan satu stiker pada kereta dia. Agik hidup, agik ngelaban. Agik hidup, agik ngelaban itu bahasa Iban. Selagi hidup, selagi berjuang. Selagi hidup, selagi ada kesempatan. Lalu ambillah ketiga-tiga kesempatan ini dalam selama hidupmu. Dan pada umur 50 tahun dan pada umur 60 tahun, 70 tahun, engkau akan puas hati dan engkau akan mengerti betapa baiknya Tuhan. Tetapi kalau kesempatan ini engkau biarkan saja, dan engkau akan hidup pertama dalam keletihan, putus asa, dan penuh tidak ada pengharapan. Biarlah pada hari ini, ambillah nasihat dari Raja Salomon. Karena apa yang dia sampaikan adalah benar, tepat, dan sesuai bagi siapapun untuk hidup. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan ditinggikan pada hari ini. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nasihat Raja Salomon dari firman Tuhan dari pengkhotbah. Biarlah Tuhan, hati dan jiwa kami terus bertindak, terus melakukannya. Dan biarlah hidup kami diberkati mulai pada hari ini sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Maka dari itu sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan terus setia melayani Engkau Tuhan. Kami akan terus setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan.
Terima kasih karena telah menyertai kami sampai ke akhir ibadah online pada hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe, dan share dengan keluarga dan rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk on butang notifikasi YouTube untuk menerima video baru bagi minggu hadapan. Sampai jumpa, stay safe. Grace for grace. Tuhan memberkati.